Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Retuan Soplanit yang menjadi saksi sidang Sambo dan Putri bertanya kepada Sambo mengapa dirinya dikorbankan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saudara sudah sudah sekolah SESPIM? Sudah, Yang Mulia. Dan saudara akhirnya terhambat untuk melanjutkan karir saudara. Betul, Yang Mulia. Akibat peristiwa ini. Betul, Yang Mulia. Baik, selanjutnya saudara AKP Rifaizal Samuel. Mungkin sebelum saya beralih yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo, ya. Silakan. Untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab.